Hai, Assalamualaikum. Selamat tahun baru dan selamat datang ke slot unboxing saya. So, kali ini saya akan unboxing sesuatu yang lain daripada yang lain, yang saya sendiri pun tak pernah unboxing. Kita akan unboxing figure Asuna daripada cerita Negima. So, cerita Negima pernah keluar di NTV7 dalam 12 ataupun 13 episod. Dan kemudian ada cerita ini ada 5 OVA, OVA dan juga satu movie, dan kemudian disambung di Yuki Holder Negima 2. Dan ceritanya agak pening, tapi untuk lebih penjelasan bolehlah menonton ataupun membaca manga tersebut. Alright, so kita mulakan. Dan ini dia punya box art. Company-nya daripada Konami. Dan ini dia punya nama line ini, Konami Figure Collections. Dan ini dia punya tajuk cerita ni lah, Magister Negi Magi. Okay, dia ni tepi dia dapatlah lihat nama dia Asuna Kazura Kagura Zaka. Dan ini posing dia sama, bawah dia tak ada apa-apa. Ini atas dia. So, tema semua merah dan biru-biru. Okay, jom mari kita buka. Bismillah. Okay, sebelum kita terus kepada figure, kita nak tengok dia punya kotak. Boleh lihat dengan jelas. Saya tutup sekejap. Sekolah. Gambar sekolah. Tengok sampai ke dalam. Alright. Mari kita buka. Barang ni lama lah, okay. Korang pun mesti tak pernah nampak kan. Wow, dia siap sedia dengan dia punya stand. Ayo duduk sini kejap. Ini nak pakai stand ni. Okay, ini stand dia. Okay. Dan ini figure dia. Tengok mata, rambut dia getah, tangan dia. Getah juga. Ini lonceng dia. Uniform pun getah juga. Tak boleh dicabut. Keras ni. Skirt. Ni baju pelajar-pelajar Jepun lah ya. Ni bag. Bag dia pun getah.
Oh, takut dicabut. Okay. Kita dapat, ingat ni stokin. Kaki dia. Kasut, tak apa kasut. Okay, ni tempat nak letak. Nak letak dekat stand tadi. Tengok eh, dia punya detail. Dalam dia pun dia buatkan juga. Tengok eh, tengok sini. Pun dibuatkan juga. Boleh nampak telinga dia. Memang okey lah. Mana dia punya tadi? Macam gini ke? Kita buat manual saja ya. Alright gang. Thank you for watching.